Krik sangge. Terus apa yang kita lakukan? Akhirnya suruh sering sujud, tapi sholat, ya, mau tidur, bangun tidur, tidur, sujud ya? Iya. Sujudnya seperti apa? Gerak, coba ya Pak. Biar yang lain tahu bahwa posisi bayi melintang itu bisa benar setelah apa yang jenengan lakukan. Ya, tambah lagi ini belum pas ya. Nah, lagi ya pas gini. Ini juga longgar ya, enggak. Harusnya nantinya kalau kayak gini pakainya daster biar ya, ini daster. Pakai daster ya. Ininya longgar, terbebas. Terus apa iki jenenge dada nempel di kasur. Kepala jenengan kalau capek berarti harusnya miring kemana lagi? Miring lebih enak ke sana. Lebih enak kayak gitu. Tapi kalau capek miring ke kanan boleh, miring ke kiri boleh kepalanya. Terus kayak gini, posisi kayak gini berapa menit? Berapa? 15 menit. 15 menit, bagus. Itu kayak gitu memang. 15 menit diamkan, si bayi bergerak. Ya, dengan sendirinya nanti yang bagian terbesar terberat dari tubuhnya bayi itu akan menuju ke bagian atas gitu. Akhirnya bayi nanti bisa di lurus dengan jalan lahir gitu. Kan riwayatnya seperti itu. Iya, terus kalau tidur suruh tidur itu siang miring, tidur malam miring. Oh iya, tidur miring benar-benar. Miringnya ke arah punggung bayi, terus diharuskan dibantal biar kepala tidak geser lagi. Deh, pon. Miringnya, boleh miringnya kemana-mana boleh, tapi tidur lagi. Tapi miringnya si ini ada ini bantal kecil ya. Iki ada bantal kecil. Biar perutnya itu tetap dengan posisi yang bagus, ini ada bantal ya. Itu begini di bagian ini perut dibantalin gini miring. Nah, berarti ini seperti ini kan, berarti kepala tetap di sini, tidak bergeser lagi gitu ya. Seperti ini kalau miring ke sana juga diganti lagi bantalnya sebelah sana seperti itu. Oke ya. Terus gimana untuk persiapan makan dan minumnya? Katanya HB-nya 9. Sudah enggak lemas. Makannya gimana? Telurnya? Telurnya sudah mulai kenceng ya, ini kenceng ini. Ini udah kenceng, ini udah kepala ini. Ya, nanti untuk memastikan pakai itu ya, pakai USG. Ini bokong, ini kepala. Pakai USG aja biar mantap. Ini. Tapi tetap ya nanti kalau miring ininya gantali. Sini. Gitu ya. Untuk lain-lainnya sih sehat. Denyut jantung juga sehat. Bagus. Tinggal posisinya aja. Bagus dengan jantungnya.
ini ke-9. Ini kan udah perlu siap-siap mantan, perlengkapan bayi dan lain sebagainya ya. Waktu anak pertama gimana? Anak pertama itu masih 8. Masih 8. Anak kedua masih 2. Bagus ya, ya. Tapi tetap walaupun sudah kenceng, tetap jengking kayak mama ya, posisinya tetap berdiri ya. Saya ini dari kontrol itu ya, kontrol laborat ya.